Norubnya masalah tuntas, Norubnya masalah beres. Bagaimana caranya mengatasi blender Miyako yang mati total? Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Netatun. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi blender nih, Neng. Blender Miyako ya. Blender Miyako yang mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Nih, colokin. Nih, nggak nyala ya. Nih, mati. Nggak nyala sama sekali nih. Oke, cabut. Kalau blender Miyako mati total, dibongkar dulu nih ya. Dibongkar dua titik ini, teman nih. Nah, kita pisahin antara bagian atas sama bagian bawah nih. Nah, oke. Buka jeder. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan ya. Cek dulu kabel ini nih. Pastikan kabel ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bagus. Nih kabel ini nih. Kabel colokan ini nih. Nah, saya akan ngajarin Anda bagaimana cara ngecek kabel ini pakai test pen. Nih kita tes dulu sini nih. Di sini harus nyala ya. Pada saat kita test pen di sini harus nyala. Oke, kalau di sini nyala berarti kabel bagus. Colokin. Habis itu kita test pen nih. Test pen. Nah, kelihatan nggak nyala neng? Kelihatan nggak nyala nih? Nih, kalau nggak nyala, teman-teman balik colokannya nih, cabut, dapat ini nih, dapat, cabut, balik, dibalik, tata, putar seperti ini, colokin, jeder. Nah, coba test pen. Nah nih, kelihatan nggak ada yang nyala neng? Ini menandakan bahwa kabel biru aman teman-teman ya, kabel colokan Anda warna biru aman. Selanjutnya teman-teman juga ngecek kabel yang warna coklat ini nih. Yang warna coklat ini nyala apa kagak? Kalau warna coklat ini nyala, berarti kabelnya bagus. Tapi kalau warna coklat ini nggak nyala, berarti kabelnya jelek. Caranya gimana teman-teman? Tinggal dibalik nih. Dapat? Nih balik, cabut, balik seperti ini. Nah. Kemudian tempelin testpennya di sini nih. Ini harus nyala nih. Nyala ya? Ini nyala, kemudian di saklar juga, di ujung saklar juga nyala. Nah nih. Oke, cabut. Berarti poin pertama untuk perkabelan aman. Ya, poin pertama untuk perkabelan dalam kondisi aman. Poin kedua kalau mati, nih teman-teman bongkar di sini nih, cek nih, cek bagian ini nih, nih kita cabut dulu dah. Kita lepas dulu teman nih, ini kita lepas. Kita bongkar untuk baliknya dulu ya. Nah, tahan, bongkar. Nah. Habis itu kita tinggal bukanya nih. Nih udah baut buka. Nah, tenang nih. Nih, dapet gak nih Neng? Namanya apa? Namanya adalah areng nih. Tekan titik ini, kemudian tarik. Tarik. Nah, tarik. Oke, tarik. Jeder. Nah, ini yang dibilang areng atau brastol ya. Areng atau brastol. Anda harus pastikan areng ini dalam kondisi yang penuh. Kalau areng ini habis, areng ini gak penuh, ini bisa menyebabkan blender Anda mati total. Ya, nih, ini arengnya bagus ya Neng? Ini arengnya bagus, kita pasang lagi, jeder. Poin ketiga nih, dicek sambungan-sambungan ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cek sambungan ini satu persatu, pastikan dia nggak lepas. Kalau lepas, Anda solder ulang. Nah, borong, bagus nih Neng, ini bagus Neng. Nah, ini udah, nih, ini yang terakhir. Kita cek juga teman-teman, cek. Nah, wah nih, kata nggak ada yang putus Neng. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini teman-teman. Ini putus coy ya. Ini kabelnya tembaganya putus nih. Harusnya yang normal adalah ini nyambung ke sini ya. Gak boleh putus ya. Gak boleh putus. Sekarang kita akan apa nih Neng? Kita akan sambung ya. Kita kerok seperti ini, kerok jeder. Ini kita glubet-glubet ya. Kita gulung-gulung dengan kabel. Nah, biar nanti pada saat nyolder dia gampang. Nah, soldernya kayak gini nih. Mas Andre, saya nggak punya solder. Ya udah. Kalau Anda nggak punya solder, kita pakai korek. Bakar, tempel. Bakar, tempel. Nah, kelihatan nggak ada yang nempel, Neng? Oke. Nah. Ini kita tinggal solder. Tinggal solder seperti ini, Neng. Dapat? Nah, solder, jeder. Nah. Oke. Nah. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal isolasi nih.
Nah, kita tinggal solasi ya, teman-teman nih. Tinggal disoltem, ya. Disoltem, disolasi hitam. Nah, seperti ini aja, Der. Sekarang kita pasang lagi seperti mula. Nah. Sekarang kita pasang. Kalau masang ininya ke kiri. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. 1 2 3 colok. Ah, noh. Nyala, Bang, ya. Sudah nyala nih. Nah, tuh. Sudah nyala. Ah, noh, cabut. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. Benar-benar 0 rupiah, benar ya, Neng, ya? 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini, Bang. Ketik aja di Google Map Andre Tatum.